Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad. Man lazimal istighfar. Kata kuncinya di sini. Siapa yang tekun? Tekun itu artinya apa? Lazima itu berarti enggak pernah meninggalkan. Melazimi, menekuni, enggak pernah ditinggalkan. Enggak pernah ditinggalkan artinya dia istiqomah tiap hari istighfar, tiap hari. Berarti ada angka tertentu, ada angka tertentu yang udah dia jadikan ini yang aku lazimkan. Seperti Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dikatakan Sayyidina Abu Hurairah itu setiap mau tidur, saya agak lupa ya, itu istighfar 1000 kali atau 10.000 kali setiap mau tidur. Setiap mau tidur, gak pernah ditinggalkan. Nah kita kalau mau tidur, istighfar sekali saja udah luar biasa itu. Astagfirullah. Tapi ternyata satu kali juga juga belum. Ya, satu kali juga belum. Istighfar mau tidur itu kan berat ya. Ini bisa istiqomah, kalau saya enggak salah angka 1000 kali itu. Lah kalau sahabat ngitung, kok kita gaya enggak mau menghitung. Harus ada yang kita hitung, perkara yang lain, ini yang wajibnya saya mau 100 istighfar, lebihnya enggak saya hitung, monggo. Tapi harus ada lazimnya, yang ditekuni. Kalau itu dijalankan ada hasilnya. Man lazimal istighfar, siapa yang tekun istighfar, ja'alallahu lahu. Ingat ya. Ini pakai kalimat ja'alallahu lahu. Allah menjadikan untuknya. Jadi fa'ilnya siapa? Pelakunya siapa? Allah. Berarti yang turun tangan langsung siapa ini? Allah. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Apapun yang menyebabkan dia suntuk, apapun itu Allah akan jadikan untuknya penghapus kesuntukannya. Wah, enak atau gak enak? Jadi gak usah kayak orang kurang hiburan. Aku mau apa, hiburan apa ya ini ya, biar suntukku hilang. Itu berarti kurang istighfar itu. Karena kalau orang rajin istighfar, gak sempat menghibur diri, sudah dihibur sama Allah Ta'ala. Caranya Allah menghibur tuh ya macam-macam. Kadang di jalan waktu lewat, tiba-tiba kok nontok truk tulisannya aneh-aneh gitu kan. Terus terhibur ya, sumpeknya hilang. Kadang-kadang waktu jalan kok lihat orang yang tingkahnya lucu, sumpeknya jadi hilang. Kadang-kadang lagi duduk, datang tamu kok wajahnya menyenangkan, sumpeknya hilang. Caranya Allah itu, ya caranya Allah, gak iso dipikir. Jadi gak ada kata kurang hiburan, gak ada. Selalu dihibur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Orang yang tekun istighfar. Makanya gak ada judulnya, wali Allah itu khauf sama sedih, gak ono. La khaufun alaihim walahum yahzanu. Gak ono sedih, kemudian takut, wali Allah gak ada seperti itu. Kenapa? Nah karena selalu dihibur. Contoh, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa alaihissalam. Wah ini diterusnya panjang ini. Ibunya Nabi Musa itu, anaknya kan dilepas ke sungai, betul ya? Ke sungai Nil. Dimasukkan dalam peti, ditutup. Gak tahu tuh oksigennya bertahan berapa lama ya. Gak ada tabung oksigen juga, ditutup, dihanyutkan ke sungai. Kemungkinan besar kan mati tenggelam. Tidak jelas nanti ditemukan siapa. Tapi kenapa kau bisa tenang menghanyutkannya? Karena dikasih tahu sama Allah, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Kami akan mengembalikannya kepadamu. Allah udah ngasih tahu duluan. Nah itulah para wali, tidak bisa sumpek karena udah dikasih tahu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Memang peristiwanya begini, tapi nanti ujung-ujungnya kamu akan begini. Dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Ada yang nyata lewat ilham, ada yang lewat mimpi, atau ada orang lain yang diberi mimpi untuk disampaikan, sehingga dia terus merasa tenang. Nah itu salah satu caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini siapa yang tekun istighfar, sumpeknya model apapun, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan untuknya solusi. Clear? Nah, siapa yang di sini masih suka sambat sumpek-sumpek? Ya, maksudnya sama, bukan sama saya, mungkin ngomong sama istrinya, sumpek aku,
sumpek aku. Sehingga kalimat yang dikonsumsi istri tiap hari kata sumpek aku, sumpek aku, sumpek aku. Istri juga gitu ngomong ke suami, sumpek aku, sumpek aku. Seorang pria berkata pada temannya, sumpek aku, sumpek aku. Konsumsi sumpek. Manusia yang ahli konsumsi kata sumpek berarti kurang istighfar dalam dirinya. Tidak punya apa namanya sistem istighfar yang tekun tiap hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa min kulli dzikin makhraja. Lah dzik ini adalah kesempitan. Udah kalau kata orang pepet ya. Matanya udah gelap nih. Enggak punya jalan keluar. Sempitnya luar biasa. Dzik. Itu kalau dzik ini sama ham masih lebih berat dzik. Ham ki sumpekno dzikir kok kaya-kaya ini gak ono. Enggak ada jalan bernafas tuh, enggak ada jalan keluar. Yang udah zik seperti itu udah pusing kelas berat kalau kata orang ya. Zik aku udah mangkel, capek, kesel, stres, mumet, pokoknya jadi satu itu. Enggak ada solusi. Apa kata Allah buat orang yang rajin istighfar? Min kulli dzikin makhraja. Apapun yang menyempitkan dirinya, Allah akan buat jadi luas, makhraj, jalan keluar. Ada jalan keluar untuk segala kesempitan. Nah, yang terakhir ini yang banyak orang demen. Masya Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini cocok ini. Jadi kalau yang masih suka sambat kok, anu beb ya, jalan rezeki saya kok susah ya. Itu jelas itu, kurang istighfar itu. Jelas itu sudah ya. Kurang istighfar. Jalan rezeki saya kok berliku-liku ya beb ya. Ya kamu kurang lewat jalan tol kali. Toh saya ini yang hidupnya dari tol ke tol, ternyata tol itu kadang-kadang ya harus menggok-menggok juga ya. Bahkan kalau mau masuk pintu tol tuh ya harus muter gitu ya. Keluarnya juga dibuat melingkar. Baru nanti lurus ya ketemu gunung ya belok. Kadang-kadang jalan kita harus berliku-liku. Biar apa? Biar tidak susah. Karena mendaki jalan terjal itu melelahkan. Tapi menikmati liku-liku gunung itu menyenangkan. Sing paham-paham, gak paham, ben gak usah paham. Ya, biar gak usah paham. Lanjut. Warazaqahu min haitsu la yahtasib. Ini kalimat ini dari Al-Qur'an, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selalu kalimatnya Allah untuk mukmin itu rezekinya min haitsu la yahtasib. Min haits itu dari cara haitsiyah. Caranya la yahtasib. Tidak bisa dihitung oleh siapapun. Ya kalau bahasa kerennya, caranya serba surprise, tidak bisa diperkirakan. Rezekinya akan muncul dari mana? Gak akan pernah bisa diperkirakan. Sebab Allah suka ngasih kejutan yang menyenangkan buat hamba-hamba yang dia cintai. Surprise. Allah suka begitu. Jadi terjemahan saya kalau untuk hadis ini, saya suka menerjemahkan, siapa yang rajin istighfar, nanti Allah akan kasih surprise, surprise. Kerjanya macul lah kok. Emas 3 kilo. Surprise gak itu? Surprise. Betul kan ya? Lah kok melek moto esok-esok diparani bapak-bapak ya. Nawari. Di, ya. Udah nikah belum? Belum. Saya punya anak nih fotonya. Ya, mau gak nikah sama anak saya? Kamu saya nikahkan dengan anak saya. Dan saya ini punya saldo di bank 20 miliar. Untuk kalian berdua. Rezeki apa gak rezeki? Rezeki ini modelnya rezekinya ahli istighfar tuh begini. Lah kamu pilih model yang begini atau yang begitu? Oh, yang begini enak gitu ya. Lo kerja tetap kerja, usaha tetap usaha, tapi banyak surprise di jalanan gitu. Kan asik. Ke pasar ya ke pasar, ke kebun ya ke kebun, tapi Allah kasih surprise, surprise, surprise. Caranya apa? Man lazimal istighfar. Kun istighfar. Lah masalahnya setan itu paham ini. Setan itu paham ini. Iblis itu paham ini. Ini kalau diamalkan oleh umat manusia, umatnya Nabi Muhammad SAW, iblis ayo nangis kabeh. Maka iblis buat tim khusus anti istighfar.